Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mu'ayyidi safwatal awliya'i biquwati sabr wassalatu wassalamu ala muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi al-atqiya wa sahbihi al-asfiya amma ba'd. Hamka muda yang dirahmati Allah, dalam kultum kali ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia, yaitu kesabaran. Hidup tanpa kesabaran tidak ada gunanya. Kehidupan dunia bukan surga, tapi penuh dengan cobaan dan ujian. Satu waktu seorang mahasiswa menelpon saya, mengatakan, "Bu, saya dalam masalah." Saya katakan, "Khair insya Allah." Lalu dia pun bercerita. Setelah bercerita, dia bertanya, apa solusinya? Saya katakan, bersabarlah. Karena kesabaran adalah sinar batinmu. Karena kesabaran adalah jalan hidupmu. Dia mengatakan, saya ingin solusi real, Bu. Bukan solusi teoritis. Saya rasa dia belum paham. Dan mungkin banyak orang yang belum paham bahwa bersabar bukan sekedar teori, tapi solusi praktis. Jalan hidup berinteraksi dengan kesulitan-kesulitan. Wa may yasbir yusabbirullah. Manakala seseorang berusaha terus bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang sabar, dan Allah akan membantunya mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Hamka muda yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun min ata'in khairu wa awsa min as-sadaqah." Tidaklah seorang hamba diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Bagaimana bisa lebih baik dan lebih luas? Karena kesabaran akan memperbaiki hidupmu. Karena kesabaran akan meluaskan hidupmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru dhiya." Kesabaran adalah sinar. As-sabru nisful iman. Kesabaran setengah dari keimanan. Innan nasra ma'as-sabr. Bahwa kemenangan bersama kesabaran. Apa maksud dari sabda-sabda suci ini? Kesuksesan hidup kita bergantung kepada kesabaran kita. Kesabaran akan menyinari jalan iman kita menggapai impian dan cita-cita. Tidak ada akhlak mulia dalam Islam kecuali membutuhkan kesabaran. Untuk menjadi pemberani perlu sabar. Untuk menjadi murah hati perlu sabar. Untuk bisa berkorban demi kemaslahatan juga membutuhkan kesabaran. Dan sebaliknya, semua sifat-sifat buruk lahir karena keputusasaan dan tidak adanya kesabaran. Hamka muda yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sungguh indah sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Apa makna bighairi hisab? Setidaknya ada dua makna. Pertama, bahwa orang yang sabar tidak dihisab pada hari kiamat. Makna kedua, orang yang sabar kelak di akhirat dapat memilih mau surga yang mana dan mau masuk pintu yang mana. Hamka muda, Ramadan syahrus sabar, bulan kesabaran. Apakah kalian siap menjalani bulan Ramadan dengan penuh kesabaran? Di bulan Ramadan ini ada beragam ketaatan, mulai dari puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berderma, berzikir, memberi makan, beristighfar, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Dan ini butuh kesabaran agar maksimal dan sempurna. Di bulan Ramadan ini seorang muslim juga harus bisa lebih menahan dirinya dari segala kemaksiatan. Menyebarkan hoak, menipu, mencela, menghibah, dan lain sebagainya. Tentu ini butuh kesabaran agar kita bisa lebih melindungi diri kita dari hal-hal yang dilarang tersebut. Termasuk kita juga harus sabar menerima takdir.
bahwa sampai bulan Ramadan ini pandemi COVID-19 belum juga berlalu. Hamka muda, jika Anda bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda akan memperoleh ma'iyatullah. Jika Anda bersabar, innallaha yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Anda akan mendapatkan cinta Allah. Bersabarlah menjalani Ramadan ini. Insyaallah hidup Anda akan sukses. Bersabarlah, maka Anda akan bisa melewati ujian hidup dengan baik. Allahumma waffiqna lil qiyami bihaqqi hadzal syahr. Ya Allah, berilah kami taufik untuk memenuhi hak bulan Ramadan ini. Wa tahhirna min wahris sadr. Ya Allah, bersihkan kotoran dada kami. Wa albisna fihi hulal sabr. Ya Allah, pakaikan hiasan kesabaran pada diri kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.